gua dari Abdillah Ahna Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga ayahnya Gania, bundanya Gania, dan ini Dana Gania. Halo, saya Taufik. Ini saya Chatri, ini Ryan dan Satria. Kita asalnya dari Tangerang Selatan. Kita ikut di FET di Sitek. Abi ikut terapi di Kasum dari dia 18 bulan. Sekarang dia 6 tahun. Terus kalau untuk program-programnya sih sangat membantu perkembangan Abi ya, karena dari Abi dulu belum banyak kata-kata yang keluar, sampai sekarang itu dia spontannya udah banyak banget. Sebenarnya sih acara grup terapi seperti ini bagus ya, dalam artian buat kita variasi juga. Jadi daripada nggak cuma terapi di empat sendiri, tapi di sini juga dengan ketemu teman-teman yang lain, mereka bisa lebih berinteraksi, sesali belajar juga. Pasti anak-anak lebih seneng kalau rame-rame sih. Kami terapinya di Kasum Lebak Bulus, Citek. Bikin donat di Jeko seneng banget, soalnya Gania juga excited banget, dia bisa pilih donat yang dia mau dan nanti bisa donat. Gania bisa bikin donat. Gania beli donat juga tadi ya, beli donat tuh yang warna apa? Jadinya seneng gak? Warna coklat. Warna coklat. Kalau ada kegiatan-kegiatan kayak sekarang ini, maksudnya yang outdoor activity bisa bareng sama teman-teman, itu bagus banget sih gitu kalau menurut saya. Dan itu bikin anaknya juga kayak senang ketemu sama teman-teman, bareng-bareng rame-rame gitu. Lebih banyak aja sih kegiatan kayak gini, seru. Yang pasti tetap di teruskan sih yang udah bagus sekarang, karena ngebantu banget buat anak-anak yang berkebutuhan. Acara seperti ini harus lebih rutin sih ya, dan lebih bervariasi. Yang penting anak bisa ketemu yang lainnya kan. Kalau saya sih berharapnya kegiatan kayak gini, field trip, outdoor activity itu bisa dirutinkan. Mungkin sebulan sekali boleh, ya, atau dua bulan sekali juga gitu. Terus ke tempat-tempat yang bisa, kan di hari-hari di kelas udah belajar banyak tentang transportasi, hewan. Jadi mungkin kalau kita mengunjungi tempat-tempat yang ada benda asingnya, itu menyenangkan buat mereka gitu. Kayak kemarin kan kita udah pernah ke museum transportasi, itu oke banget. Terus mungkin kalau yang banyak binatang-binatang, mungkin bisa ke SeaWorld, Ragunan, atau gimana gitu. Jadi itu pasti nanti mereka kayak seneng banget kan. Mudah-mudahan sih bisa rutin lah kegiatan kayak gini. Makasih ya Kasum, semoga sering-sering kayak gini. Terima kasih Kasum, semoga ada aktivitas kembali untuk FET Playgroup. Dadah, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih terus Kasum. Masih. Bye-bye.